fucking hands up. Siapa bilang dunia desain dan arsitektur hanya didominasi oleh kaum pria? Kesetimpangan gender saat ini masih terngiang di telinga. Apalagi jika dikaitkan dengan sosok perempuan dengan pekerjaan yang berat dan hanya cocok untuk pria. Sebut saja dalam bidang arsitektur, profesi arsitek sering dianggap hanya diperuntukkan untuk pria. So, ini 5 arsitek perempuan yang terkenal di dunia. Zaha Hadid, lahir pada tanggal 31 Oktober tahun 1950 dan meninggal pada tanggal 13 Maret tahun 2016. Arsitek perempuan ini merupakan arsitek Inggris kelahiran Baghdad, Irak dan berasal dari keluarga Muslim kelas atas. Haidar Aliyev Center adalah sebuah bangunan yang berfungsi sebagai museum, auditorium, dan galeri. Arsitek perempuan di dunia selanjutnya adalah Maya Lin. Maya Lin adalah salah satu arsitek perempuan sekaligus seorang seni pematung yang aktif di Amerika dan merupakan keturunan China. The Walls, Vietnam Veterans Memorial di Washington DC adalah salah satu karya desainnya yang membuat namanya dikenal dalam dunia arsitektur. Momoyo Kajima adalah arsitek perempuan dari Asia, tepatnya di Jepang. Ia dikenal sebagai founder dari Atelier Bowow, yaitu sebuah firma arsitektur di Jepang yang ia buat bersama Yoshiharu Sukamoto. Salah satu karya masterpiece Momoyo Kajima bersama dengan Atelier Bowow adalah Mado Building. Arsitek perempuan ini sangat unik dan berbeda dengan arsitek lainnya. Ia dikenal dengan nama Odile Deh, seorang arsitek asal Perancis yang lahir pada tanggal 18 Juli tahun 1955. Arsitek perempuan yang terkenal dengan penampilan rock and roll yang terlihat funky beserta balutan pakaian hitamnya. Selain penampilannya yang mencuri perhatian, karya desainnya pun juga bergaya rock and roll. Sein Ange Residency adalah sebuah proyek rumah tinggal dengan konsep arsitektur monolitik. Suci Reddy adalah arsitek perempuan di New York dan dikenal sebagai founder dari firma arsitektur di New York yaitu ReddyMade. Reddy telah mendapatkan beberapa penghargaan. Sebut saja ia termasuk dalam kategori interior design pada ajang Best of Year Award. The Woman's Building adalah salah satu karya desain dari Suci Reddy melalui firma arsitekturnya ReddyMade.